Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita masih ingat pandemi COVID-19 yang pernah terjadi di awal tahun 2020 yang menghebohkan seluruh lapisan masyarakat di dunia. Karena pandemi itulah kemudian banyak yang akhirnya harus diputus hubungan kerja oleh perusahaan sehingga tak memiliki pekerjaan lagi. Lebih dari itu, para fresh graduate yang harusnya mulai mencari pekerjaan pun terpaksa harus bersusah payah karena nyatanya hanya sedikit lapangan pekerjaan yang membutuhkan. Tak perlu khawatir bagi Anda yang belum juga mendapatkan pekerjaan, karena Allah tak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Oleh karena itulah, Anda dapat mengamalkan doa untuk mendapatkan pekerjaan di masa krisis pandemi berikut ini. Namun sebelum saya lanjutkan, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan boleh klik tombol like apabila Anda suka dengan video ini. Doa untuk mendapatkan pekerjaan. Doa pertama, Allahumma gfir li dhanbi wa wasi' khuluqi wa tayyib li hasabi wa qani'ni bima razaqtani wa la tazhab qalbi la syai'in syaraftahu 'ani. Doa kedua, Allahumma aftah alaina abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal nikmati wa abwabal quwwati wa abwabal sihati wa abwabal salamati wa abwabal jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Cara mengamalkan. Di sela-sela Anda mengajukan lamaran pekerjaan ke perusahaan-perusahaan, hendaknya Anda secara istiqomah mengamalkan dua doa di atas seusai melakukan sholat fardu. Insya Allah akan dimudahkan jalan Anda sekalian dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Nah, bagi Anda yang ingin menggunakan sarana lebih praktis berupa sarana spiritual dari Kang Mas Ruhan untuk memperlancar rezeki dan melancarkan usaha untuk segera mendapatkan pekerjaan yang diidamkan, maka silakan Anda bisa gunakan sarana tasbih karomah. Untuk mendapatkan sarana tasbih karomah, silakan hubungi admin Kang Mas Ruhan di 082-223-338-771 atau 085-712-999-772. Info selengkapnya silakan kunjungi www.tasbihkaromah.com. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.